Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan 3 syekhot salawat yang saya terima dari Allah yarham ayah saya, Kiai Bisri Mustafa, dari guru saya Allah yarham Kiai Ali Maksum Rabia Jogja, dan Allah yarham Kiai Ali Makhrus, Kiai Makhrus Ali dari Lerboyo Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah, ya Nabi Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habib Allah, assalatu wassalamu alaika ya Sofiya Allah, assalatu wassalamu alaika ya Sahibas Syafa'ah, yang kedua ini dari Allah yarham Kiai Makhrus Ali, sederhananya sekali ini juga dari selawatnya dari Allah yarham Kiai Marzuki dan boleh juga sangat sederhana karena itu viral sekali ini. Sallallahu ala Muhammad. Yang ketiga dari Allah yarham ayah saya. Assalatu wassalamu alaika ya Sayyidi ya Rasulullah, khul biyadi qurrat khilati azrikni ini, saya ijazahkan kepada yang mau untuk dibaca, kalau bisa dibaca 1000 kali sehari, terserah yang mana yang akan diberi porsi banyak. Ini 1000, ini 3 ini bisa jadikan 1,
Misalnya assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah, assalatu wassalamu alayka ya Sufi Allah, assalatu wassalamu alayka ya Shafi Basyafa'ah. Ini berapa ratus? Sallallahu ala Muhammad berapa ratus? Assalatu wassalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah, khulbiyati kolat khilati adribni. Berapa ratus sampai jumlahnya ada 1000. Terserah, mungkin ada yang apa namanya, ada yang waktunya mendesak sehingga yang assalatu wassalamu alaika ya Nabi Allah ini dibaca berapa puluh, yang banyak sallallahu ala Muhammad, terserah, pokoknya jumlahnya semua 1000 minimal di hari Jumat. Hari Jumat jangan sampai tidak, kalau bisa hari Jumat itu ini dibaca 1000 kali. Kalau dicicil bisa 200 setiap habis sholat fardu. Meskipun ini khasiatnya luar biasa, tapi tidak akan saya sampaikan kepada Anda, karena nanti Anda membaca salawat ini kepikiran dengan khasiatnya itu. Padahal salawat ini kita baca ya, yang diingat ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca salawat, yang kita ingat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat, bersalam kepada beliau. Dan seperti halnya istighfar. Istighfar itu juga saya anjurkan untuk dibaca juga minimal 100 sehari, syukur nolnya ditambah 1. Itu juga jangan melihat apa namanya khasiatnya yang besar, tapi istighfar itu adalah memohon ampun, sehingga yang diingat bukan khasiat tapi dosa-dosa kita yang membaca astagfirullahaladzim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.